I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Hello guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini gua ingin memberi tutorial cara mengubah foto menjadi anime 2 dimensi guys. Nah, ini sangat direkomendasikan untuk kalian wibu dan user otaku guys. Oke, kita masuk ke tutorialnya guys. Nah, tampilan akan seperti ini guys. Kalian masuk ke logo tambah di sini guys. Nah, di sini bagian video guys, kita geser ke kanan. Nah, di sini ada gambar foto. Terus kita ambil manusia tertampan ini guys. Kita masuk di bawah sini guys. Nah, tampilan akan seperti ini. Kita klik foto di bawah guys. Lalu kita scroll ke kanan guys. Nah, di sini ada item gambar bintang meledak guys. Kita tinggal klik saja. Kita tunggu 100% guys. Nah, sudah jadi nih guys. Di sini kan video berdurasi 5 detik guys. Untuk mengambil fotonya, kita tekan bagian atas ini guys. Nah, untuk mengambil fotonya guys, kita tinggal screenshot saja. Nah, setelah kita screenshot, kita bisa crop bagian yang tidak kita inginkan guys. Nah, sangat simpel bukan? Untuk link aplikasinya gua sudah taruh di bawah deskripsi guys. Kalian tinggal download saja. Oke, cuma segitu video dari gua. Jangan lupa supportnya ya guys, karena kalian sangat membantu jika kalian subscribe channel gua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di next video.